Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa ad-din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waqala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudara dan saudariku yang insyaallah dirahmati Allah, alhamdulillah tahun 2023 ini atau tahun 1444 Hijriah, kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan yang amat sangat spesial karena Allah telah membelenggu para setan dan pintu-pintu neraka telah ditutup. Hal itu bermakna bahwa ampunan Allah berlaku penuh selama bulan suci Ramadan, dengan syarat bahwa niat puasa kita semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, niat tulus hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Dan di dalam hadis yang lain juga disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan salat tarawih di malam-malam bulan suci Ramadan hanya berniat karena mencari pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu luas ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu bukan hanya itu saja amalan yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Masih banyak amalan-amalan soleh yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan, seperti memberikan sedekah makanan kepada orang-orang yang ingin berbuka puasa, atau dengan membaca Al-Quran selama bulan suci Ramadan, serta menjalankan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga Allah memberikan kita keberkahan, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, supaya kita dapat memaksimalkan amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini. Akhir kata, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.